4 sekolah mewakili Kota Sukabumi di ajang Lomba Sekolah Sehat LSS tingkat Provinsi Jawa Barat. Keempat sekolah tersebut masing-masing TK Sukapirena, SD Negeri CBM Cipanengah, SMP Negeri 7, dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Kini 4 sekolah terbaik di Kota Sukabumi ini memasuki tahapan penilaian. Proses penilaian dilakukan tim penilai LSS tingkat Provinsi Jawa Barat di masing-masing sekolah kemarin. Kedatangan tim disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada, Ketua TPPKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi, beserta pejabat di lingkup Pemkot Sukabumi, serta tim pembina usaha kesehatan sekolah TPUKS Kota Sukabumi. Ketua Tim Penilai LSS Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019, Hasanuddin mengatakan, tujuan dilaksanakannya LSS adalah untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat atau budaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Kota Sukabumi merupakan kota ketiga yang dinilai dalam LSS tahun ini. Menurutnya, Kota Sukabumi berpeluang lolos ke tingkat nasional, tetapi masih harus menunggu penilaian daerah lain di Jawa Barat. Untuk tingkat SMA ada 9 yang ikut dilombakan tingkat provinsi. Untuk tingkat SD ada tingkat SD itu ada 16. Ya. Tingkat SMP 16. TK 17. Jadi nanti kita baru melihat sepintas. Insya Allah nantinya akan lebih kelihatan mana yang bagus dan ininya. Kalau dilihat inovasinya sangat bagus. Sementara Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada berharap sekolah sehat dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar dan melakukan aktivitas yang bermanfaat serta melahirkan generasi sehat dan unggul, sehingga lomba ini bukan semata menjadi juara melainkan menanamkan sejak dini pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Ini sudah 17 kali kita berkompetisi mewakili Jawa Barat itu di tingkat nasional. Jadi mulai dari juara ke 1, 3 besar dan lain sebagainya lah di level 5 besar. Yang kami lakukan ini dari mulai pembinaan dan melengkapi semua kebutuhan infrastruktur sekolah bukan semata-mata karena akan ada lomba, bukan. Yeah. Tapi memang ini standar yang harus kita lakukan untuk di sebuah sekolah agar sekolah itu punya standar yang representatif kesehatannya untuk siswa, sekolah dan lingkungannya. Tim penilai LSS Provinsi Jawa Barat terdiri dari pengawas SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta Sekda Provinsi Jawa Barat. Tim penilai disebar ke 4 sekolah untuk melakukan tinjauan ke lapangan untuk melihat sarana dan prasarana ataupun inovasi sekolah yang dijadikan indikator penilaian dalam LSS.